Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif kada sallahu sirra. Dan berkata Syekh Abu Ya'qub Al-Susi. Cidu. Radiyallahu anhu, apabila seorang itu melihat ia akan keikhlasan di dalam keikhlasannya, maka keikhlasan itu berajat kepada keikhlasan. Faham? Siapa yang melihat keikhlasannya dalam keikhlasan, mana dia rasa dia ikhlas, maka sila semak balik. Biasa orang Melayu kita kan, ambil sambil, ini anak ikhlas, confirm ni ikhlas. Semak balik itu. Bila dia kata ikhlas, saya mak balik. Orang ikhlas, dia tak rasa dia ikhlas. Dan ikhlas paling tinggi sekali apa? Padam pandangan perbuatan dia. Lenyap terus. Dia panah, hilang. Itu lagi ikhlas. Yang dinampak semua minallah. Billah, ilallah. Dari dia, dengan dia, kepada dia balik. Itu buat ikhlas betul. Maka orang yang benar-benar ikhlas ialah orang yang tidak melihat keikhlasannya. Dia ikhlas tu, dia pun tak perasan dia ikhlas. Dia tak ada cerita kat orang dia tu ikhlas. Itu ikhlas betul lah. Ya. Itu dia panggil apa? Ruhul ibadah. Maksudnya ibadah tak ada ikhlas, bermakna ibadah, ibadah bangkai. Ibadah bangkai tak ada ruh, bangkai panggil. Ya. Maka ruh bagi ibadah pula. Dia ada dua lapis. Satu, ruhul ibadah ialah al-ikhlas. Ruh bagi ikhlas, at-tabarri anil hauli wal quwah. At-tabarri mana berlepas hati kita memandang daripada haul dan quwah. Yang kita sebut la haula wala quwata. Itu rahsia, itu sir bagi ikhlas. Dipanggil batin bagi batin ikhlas. Sebab bila dia tak nampak haul dia, dimatikan haul dia dalam memandang haulillah. Dia mematikan kuah dia, keperasanan kalbi daripada kuah dia dimatikan dalam memandang kuatillah. Habis lah. Tak ada dia lah. Yang nampak semua af'al Tuhan. Oh, situ lazat. Situ dia panggil punca kelazatan, pintu bernikmat, bersedap dengan Tuhan ialah apa? Bila dimatikan pandangan diri dia. Ya, as-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tak berlaku melainkan dia fana. Dia fana butuh huka. Selagi nampak diri dia anak saya, oh jauh lagi kan. Itu lebay malang namanya. Ibadat nampak diri itu lebay malang namanya. Ya, ibadat padamkan diri dia. Nampak dia. Ya. Maka orang yang benar-benar ikhlas ialah orang yang tiada melihat keikhlasannya. Dia pun tak berasa dia ikhlas. Ya? Ha, itu ikhlas itu. Dan tiada merasa tenang dengannya. Ya, dengan ibadat dia tak rasa tenang. Dia rasa dia takut ibadat pun bersih tidak. Tuan terima tidak. Ha, lepas tu dia baru pula harap. Harap-haraplah Allah Ta'ala terima. Itu cara dia. Apabila tiada sedemikian, maka ia masih lagi belum lagi mempunyai keikhlasan. Tetapi sebahagian mereka menamakan dengan riak. Ya? Duk pandang amal ni. Oleh kerana itulah ahlil arif. Mana orang yang mengenal Tuhan dengan sebenar pengenalan. Dengan zauq, wijdan, syuhud dan iyan. Itu mana arifin abillah. Menyatakan riak arif ialah lebih afdal daripada ikhlas murid. Ya, dia kata riak arif lebih afdal daripada ikhlas murid. Ikhlas murid sebab dia masih nampak amal dia lagi. Kalau orang arif dia tak nampak dah daripada mabih semua. Orang yang telah menyempurnakan keikhlasannya dipanggil apa sini? Tajallizat, akan berhadap kepada dia. Seseorang bila diikhlaskan dalam ibadat, di mana apa? Safa kalbi dia daripada khalaik. Dia keluar hati. Apa ketiga itu akan dapatlah tajalli zat. Mana pembukaan keperasanan kalbi dia dengan zat yang wajib wujud. Dia akan perasan betul. Hebat. Akan berhadap kepadanya. Mana Tuhan akan tuangkan fight, limpahan kurnia kepada kalbi dia, sir roh dia tadi. Akan keperasanan tentang zat yang maha sempurna yang laisa kamisli syai. Ya, dia akan rasa itu zauq. Seperti yang disyaratkan oleh setengah daripada ahli arifin, apabila orang yang salib dimuliakan dengan tajalli zat, pembukaan zat Allah Ta'ala, maka hilanglah daripada segala aghyar itu. Sebab kita sahibul haqiqah ghaba anil khalq bisyuhudil malikil haqq. Orang yang duduk makam hakikat ni, ditajalikan ni, lenyap makhluk pada dia. Lenyap di mana?
dan nak di syuur qalbi itu, bukan niat di mata kepala, mata kepala nampak semua, keperasanan qalbi itu. Nah, kita nak pakai keperasanan, kita biar sentiasa perasan dengan Allah, jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Ini terbalik dengan orang, bukan main diperasan. Jangan, kau orang kata apa, oh, orang pandang, kau orang tengok, oh, itu muka tak nampak makrifat, tak terbuka, dan bukan makrifat dapat, berlipat dia. Ya, dia kena puangkan keperasanan makhluk, sehingga kita tengok makhluk macam tunggul, dan boleh? Ha? Dia tengok makhluk ni macam unta saja, kan? Bukan dia menguntakan orang. Menguntakan lain. Bukan dia macam unta, macam marah orang. Ya. Keperasanan dia. Imanu mar'u la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musila. Sedana hidayatul azkiyah. Ya. Imanu mar'u. Iman seseorang. La yakunu mutakammila. Takkan jadi sempurna. Hatta yarana nas. Sehingga dia tengok manusia ni. Bandingan kal ibil musila. Sebagaimana unta yang dimisalkan. Ya. Tanah Arab dia unta banyak. Kita apa? Lembu kerbau, ayam itik. Ya. Adakah hati kita tersangkut dengan lembu dan kerbau? Ada. Ya. Kita nak jalankan. Kau malu lembu pandang. Ada. Nak jalan ke? Baru ambil jalan tu. Sipal pakai tu. Kan kerbau pandang orang. Ada orang ni? Mana ada? Yang ada dalam kata kita, oh, orang. Ah, macam mana kita tak bubuh lembu, kerbau, unta dalam hati kita? Orang pun jangan bubuh. Ya, orang nak pandang apa, pergi jalan sama dia. Hatta yastawi indahu al-mah al-madhu wa zam. Sampai orang puji dia, orang caci zam samanya. Istiwa zam wal madh min al-amma. Sama bagi dia orang puji, orang caci tak ada siapa. Ni kalau orang caci dia terasa, orang puji terangkat, oh tu belum lagi tu, jauh lagi kan. Dia tak berbau lagi maqamul ikhlas. Takkan berbau lagi. Bak qalbi dia ma'alakun bil khalaik. Hati dia sangkut dengan orang, tu kena buang. Dia jalan hidup dia. Buang dengan makhluk, sangkut buka jalan. Lagi kita tak buang makhluk, tak buka. Kan? Ya? Dalam kitab ni ada, dah lepas. Kan? Faslun, faslun. Dua patah aja. Jalan ketuaan kita dua patah aja. Faslun, wasal. Faslun kau kerat, wasal kau sampai. Kau kerat kalbi kau dengan makhluk, wasal kau sampai ke Tuhan. Ya? Itu kayak ada. Selain sebab dia hijab besar. Ru'yatul khala'ik. Memandang-mandang makhluk itu semua tak boleh pakai. Kita dengan makhluk buat tak faham, buat tak kenal lintan. Ya? Yang dia kenal ialah Tuhan dia. Wallahu ta'ala. Bahawa dia Tuhan akan jadi gulungan muhtar yang Tuhan pilih. Lintan. Ini nak pergi pejabat, baju kena dakwat untuk dia pergi. Justru dia pakai baju ni, baju kena dakwat. Sekarang orang, ha, orang. Sekarang orang dia, tengok. Kau pun baju tak usuk. Kan orang, orang dalam kepala. Orang macam ni mampus tak sampai ke Tuhan. Tak sampai. Mampus tak sampai, sampai kiamat tak sampai. Ya, tak lagi kalbi dalam, dalam kalbi kau. Orang kau tak akan sampai. Kau tak kenal siapa di Allah Ta'ala sebenarnya. Ya. Sifat orang mengenal apa? Tunduk, takut, gerun. Takkan masuk dalam kalbi. Sebab kau ada bubur orang dalam tu. Orang, orang, orang. Nak berjalan ke Tuhan, pergi jalan sama orang. Orang nak kata apa, katalah. Sebab kadang-kadang supi dia buat, dia punya ujian buat berat. Ya. Dia suruh buka baju tengah orang ramai, siram air, Imam Ghazali punya hubungan. Oh, hebat-hebat dia buat. Dia nak tanya, dia nak buat shortcut. Jadi, kap sekali aku. Apabila orang yang salik dimuliakan Tuhan, apa? Muliakan dia apa? Bitajalli zat. Maka hilanglah daripadanya segala aghyar. Aghyar jamak daripada ghair. Ghairun makna yang lain daripada Allah. Aghyar segala yang lain. Allahumma takhir kulubana minal aghyar wal akdar. Kita minta kan? Allahumma takhir, ya Allah, sucikan hati kami daripada aghyar. Aghyar mana yang lain Tuhan. Lepas tu kalam Syekh Abdul Qadir Jalani tepat. Ma fi qalbi ghairut. Tak ada di hati kami selain kau, ya Allah. Tak ada. Bahawa hati kita tak layak kita nak letakkan orang ke situ. Orang kita layan luaran saja. Dalam jangan. Dalam tu tempat tajalli, futuhat, fuyudat, ma'rifat. Kalau kita masuk makhluk dalam tu, kotor lagi. Kita akan layak untuk menghadap Tuhan. Terhapuslah segala tabir tu. Cermin kita terlap dengan terang tak? Tak ada lah hijab. Ini kita tak lap dia. Melapuk cermin tu dengan
debunya dengan apa tanah macam-macam lumpur, mana nak jalan dan tak boleh pergi, dia kena cuci balik. Itulah cermin kalbi dia. Bila kita buka tu, terbuka cantik, terhapus segala tabir, terbuka dan terpadamlah segala ilmu dan gambaran. Ilmu yang ada pada dia boleh tak nampak dah. Sebab apa? Dia karang dalam memandang mandang ilmu Tuhan. Mana matikan ilmu kamu dalam memandang ilmu Tuhan, matikan kehendak kamu dalam memandang iradatullah, matikan kudrat kamu dalam memandang kudratillah, matikan sifat kamu dalam memandang sifat Allah Ta'ala, akhirnya matikan wujud kamu dalam memandang wujud Allah. Orang kata la mawujud bihaqqin illahu, tidak wujud yang sebenar melainkan Allah. Sebab wujud kita bukan wujud sebenar. Apa pun yang wujud sebenar, wujudul mutlak, wujud yang tak terikat dengan siapa, itu wujud sebenar. Adapun wujud kita ni mukayat, diikat dengan yang lain, siapa lain huwallah. Batu wujud kita bukan wujud sebenar. Ya, tuan terikat. Terikat tak? Umur kita terikat dengan Tuhan. Tarikh lahir kita terikat tak? Tempat kita lahir terikat. Tempat kita kena tanam dan liang lahat pun terikat tak? Liang lahat kita pun tak tahu kat mana itu. Tahu? Siapa tahu liang lahat kat mana itu? Seorang tak tahu. Itulah fakir, hina, lemah ni. Satu tak tahu. Dia semua yang dah urus. Dia dah siap. Itulah maknanya kehebatan, hebatnya, hinanya kita ni ya. Betul tak pasal-pasal nak nampak kita besar. Oh, dari murka Tuhan ni. Tahaqqaq bizulika. Ya, tahqiqkan memandang hina kamu. Baulah yamudduka bi'izzih. Kamu akan dapat bantuan daripada yang maha mulia. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hilanglah daripadanya segala aghyar. Bila? Tajalli zat. Mafhum mukhalafah dia, kalau tak ada tajalli zat dalam itu, aghyar tak hilang. Makhluk terlekat dalam kalbi dia. Bila makhluk terlekat dalam kalbi, mana mungkin rohani kita akan sihat? Confirm tak sihat. Ya? Kita tengok meranting satu dahan. Meranting satu dahan rohani. Osak. Sebab apa? Ada dedalu dalam. Inilah ada dedalu. Pohon mutan kita. Ya, dahan ni tengok ada pohon dedalu. Dahan situ ada 4-5 pohon dedalu. Tak lama tengoklah hujung tu meranting. Pohon dedalu di pinggir tengah. Jadi baja diterik daripada akar buat ke atas, dia buat roblok tengah-tengah. Ya, dia sedut baja tu. Akhirnya dahan hujung tu apa? Mati ya. Bani dah blok. Ya, hijab. Maknanya baja tak sampai ke depan, dia mati tengah jalan. Kita rohani dia. Patut kita buat terus ke Tuhan, kita pusing ke orang. Ibadat suka. Dia senang ni nak tahu kita ni betul tak betul. Suka tak orang puji? Dan kita rasa tak kalau orang caci kita? Kalau orang maki kita, orang caci kita, orang tak layan kita, kita rasa tak? Tak rasa, alhamdulillah. Okay. Kalau rasa tak ada pakai. Ya, hebat macam mana, besar ilmu macam mana pun. Satu hari saya pernah ceramah saya. Orang tu dapat pangkat PhD, doktor. Kita ni bodoh ceramah dulu lah kan. Dia hebat-hebat. Anak nak pergi ceramah, dia tweet anak. Syekh, anak kata apa? Antak up. Dia suruh up dia. Aku kata 7 up ada dengan orang kedai. PhD suruh kita up dia. Kepala otak. Aku nak sekel ke ustaz ni. Ni ustaz jelantah panggil. Nama ustaz, PhD, doktor. Ya, kepala otak tu nak udak. Suruh orang up dia. Kan? Allah. Mana kalbi? Kulubuhum ma'al khala'i. Ya, kalbuhu ma'al khalaik, hati dia dengan makhluk bukan dengan Tuhan. Waktu hati kau tambat anli galbak billah, tambat hati kau dengan Tuhan, bau dan kau steady, bau cantik. Lagi kau tambat hati kau dengan makhluk, tak ada apa. Betul kau ceramah dengan apa tak ada. Masuk sini keluar sini. Masuk sini keluar sini. Kaifa nadu nasilallahu wa nahnu ba'idum min. Macam mana kau nak tarik orang ke Tuhan? Kau sendiri jauh dari Tuhan. Belum apa ceramah kau dah suruh orang pandang kau. Suruh orang apa ni lebay kotai ni kalau masuk selama sini. Tak akan masuk kalbi. Dia kalau orang bercakap tu arif billah, dia cakap sepatah dua je. Gerun dia bercakap tu dia rasa afal Tuhan. Orang dengar pom terjun dalam. Sampai mati kita ingat pesanan-pesanan arif billah. Sebab dia bercakap bukan dengan dia. Dia cakap billah memandang semua daripada Allah Ta'ala. Bawa dia bersih. Kita pandang nafsu kita. Aku hebat. Aku handal. Aku alim. Oh tak ada pakai pun tu. Ini jadi kotai banyak ni. Dan punca apa? Tak ada pengalaman rohani yang tinggi. Sebab dia tak ikat diri dengan Tuhan tu. Kalbi dia masih berlazat dengan makhluk. Kita nak ambil kalbi berlazat dengan Tuhan. Bi fal yafrahu. Dengan aku, naklah kamu gembira. Di mana kunci nak gembira Tuhan? Padamkan wujud kamu. Kau padamkan wujud kamu, Tuhan buka. Berdapat kemanisan dengan dia.
Maka hilanglah daripadanya segala aghyar, hilang habis, itu dipanggil fana. Terhapuslah segala tabir dan terpadamlah segala ilmu dan gambaran, ya, sehingga tiada lagi tinggal melainkan Al-Hayyul Qayyum. Ha. Yang tinggal Al-Hayy yang hidup, Al-Qayyum yang mentadbir, yang mendirikan segala pengurusan makhluk. Semua dia. Ya Hayyu, Ya Qayyum, boleh zikir masuk tak? Hayy, dia nampak, dia hidup. Qayyum, mentadbiran semua, fana. Ya, dia merazat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya gentan, kita kena cari cara biar geti berlazat, bernikmat, bermanis dengan Tuhan. Ya, kalau tidak habis kita seronok dengan apa? Dengan makhluk. Makhluk semua tinggal gentan. Rugi. Kalau tak, tak berjedak. Sebab itu yang isyarat dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antak budallah ka'annaka tarah. Ka'anna, seolah-olah. Itu semua pengalaman rohani gentan. Kemudian wahai saudaraku, apabila kamu ingin merealisasikan makam ini, maka lazimkan, maka apa, tajalli zat pembukaanmu. Maka lazimkan dirimu dengan zikir. Ya. Kalau tak ada zikir, tak payah cerita, no way, tutup buku. Tak ada jalan. Ya, iza kasral azkar kasral anwar. Wa iza kasral anwar safat asrar. Wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Siapa banyak zikir, maka banyak nur qalbi, azik lahu nurun. Banyak zikir, banyak nur. Bila nur terang sir dia, maka kana ma'allahi qarar. Adalah qarar ma'allah. Hati dia tetap sentiasa dengan tan kun ma'allah. Ha, itu bahawa dia betul. Ya, kalau dia tidak kun ma'allah, dia kun ma'apa? Ha? Anfusihim, dia dengan diri dia. Ialah nampak anak. Apa anak-anak? Ya. Oh, sopi cukup marah. Anak-anak. Apa anak-anak? Dia nak huwallah. Dia. Ya. Pandang dia je. Faham eh? Faham tak? Kau cakap seorang ni. Ha? Kau cakap seorang jauh gila juga kat depan tu. Allah Karim. Wahai saudaraku, apabila kamu ingin merealisasikan makam ini, lazimkan dirimu apa? Banyak zikir. Barang Quran yang zikir banyak tu orang mukmin, yang kurang zikir tu munafik mungkin. Ya, orang munafik apa Quran sebut? Ha? La yazkurunallaha illa qalila. Ya, orang munafik dia tak sebut Tuhan melainkan sedikit. Orang mukmin dia sebut Tuhan zikran kasira, zikir yang bah yang banyak. Itu sebab mukmin. Sebab apa zikir banyak? Sebab ada mahabbah. Orang bila kasih dia banyak ingat, banyak lupa. Nak ingatlah, ingat sentiasa kekasih itu tanda orang kasih. Kalau lupa-lupa tanda dia tak ingat, dia tak belum berkasih dan ya, berkasih dengan Tuhan, bermahabbah dengan Tuhan. Dengan dunia tak ada apa, dia hilang. Ya, semua yang kita tinggal hilang. Sebab tu Jibril satu hari kan, Jibril datang jumpa Rasulullah SAW. Ya, atani Jibril, datang kepada aku Jibril, kata Nabi SAW. Ya faqala, dia berkata, ya Muhammad isma syaita. Ya Muhammad, kau nak hidup style mana hidup, tapi fa'innaka maitun, kau akan mati. Rasul tak ada masalah, pintu syurga takkan dibuka, Rasul masuk dulu. Ya, jadi kita ni, pukul anak sini menantu lagi. Kau nak gayakan hidup-hidup? Kau nak ikut Islam ke? Nak ikut cara apa? Orientalis ke? Kapitalis ke? Iblis ke? Ikut tapi ingat kau mati. Bermakna gayakan hidup supaya kita mati tidak menyesal. Supaya kita mati tidak bermasalah. Kita mati dalam keadaan saya. Betul-betul nikmat sana kita dapat. Ha, gayakan hidup Islam. Lain tak boleh. Kan? Lain batal lah. Kita tak diterima. Itu maksudnya. Wahabib masyiklah dan kasih. Siapa kau nak kasih? Kau nak kasih anak bini kamu, kau nak kasih harta kamu, siapa kawan, kasih. Tapi fa'in aku mufariku, kau akan bercerai dengan dia. Ya, kita akan mati dulu atau dia mati dulu. Kita akan tinggalkan dia atau dia. Maknanya kasih dengan makhluk semua akan tinggal. Itu kasih yang tidak mutlak. Kasih mutlak dengan Allah Ta'ala. Ya, kemana kita dan kita akan kembali menghadap dia. Jangan gadaikan kasih makhluk hingga tergadai kasih dengan Allah Ta'ala. Ya, kasih makhluk dia sayang macam mana, kita mati dia masuk dalam kubur tak kan? Tuan, ni dia masuk kubur, ya? Dah jalan engkau dulu, aku tak lagi kan? Atau dunia masih hidup sayang, bila mati dia cari orang lain, tinggal engkau. Lepas tu hubungan anak dengan isteri mana kuat? Ha? Anak lah tuan-tuan, anak kita mati ke apa tetap bin kita kan? Ha? Isteri, oh ni isteri si Dola mati, dia isteri si kasih pula.
dinikah Kasim, Kasim Kojol dinikah dengan apa? Ha, dengan siapa? Dengan ikut aja nama, Capik ke apa nama kan. Ada bibi si orang tu dan bertukar nama kan. Kita mati nikah orang lain, dia bukan bini kita lagi, dan bini orang lain, nama bini lain, bini sentul, bini siapa. Anak, anak pun mati pun bin kita. Ke mana pergi pun bin tetap bin kita, dia tak lagi kan. Eh, ada beza bini dengan anak kan. Tapi jangan letakkan kasih kita kepada makhluk. Tak kira bini ke anak, kasih itu semua kasih mukayyad. Selama dikasih dengan Tuhan, dia betul jalan Tuhan, kita kasih dia lah. Kasih itu, kasih mutlak kita dengan Allah Ta'ala. Macam-macam manusia macam ni. Wahai saudaraku, apabila kamu ingin merisasikan makam ini, maka lazimkan olehmu dengan zikir. Kena banyakkan zikrullah setiap waktu. Ya, full time. Sebab dia kata, pikuli lamhatin wana pasin, tiap-tiap lamha kelipan mata, wana pasin, tiap-tiap napas. Wah, mana dalil tu Quran? Kadang-kadang dia hapi Quran tadi, mana dalil? Aku sikil paling kau kan. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tahu benda tu? Ta'ala kuli ahwan kuli halin. Kau ingat Tuhan qiyam di qu'ud duduk, ya, wa ala junubihim baring. Maksud apa? Semua kelakuan lah kau dengan dia kan. Ini ada satu tuan guru saya tu, arwah rumah kenal-kenal almarhum, ya, Ustaz Muhammad Raus kan, Ustaz Raus dia. Dia bila ada satu kursus kerajaan buat, semua guru-guru yang lepasan Azhar kan, dia panggil profesor daripada daripada Timur Tengah lah, Mesir. Masa rehat tu ada seorang ustaz, semua ustaz dulu Azhar kan, ya, ustaz tu tanya dia, kata prof, dia kata, ada ke zikir berdiri? Ini setengah tarekat zikir berdiri. Ha, dia tanya macam tu. Apa profesor jawab? Awak pernah tak baca Quran? Allah, dia tanya macam tu, hina ni tuan-tuan. Dia kalau awak, dia kata awak jumpa dalam Quran tu lain sikit, awak ni pernah tak baca Quran? Dia faham tak tu? Oh, tu dipukul TKO tu, macam kau ni tak pernah baca Quran gitu. Ya, profesor tu jawab dia, awak ni pernah tak baca Quran? Dia kata, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman, tak nampak tu. Terusnya terkelip-kelip ustaz ni. Ustaz, balik Mesir. Terkelip-kelip macam kata bingung. Ya, ha, sebenarnya sentuhan qalbi. Quran semua ada kan. Ya, kalau orang orang roh jihad, kalau jumpa ayat jihad, dia boleh tafsir 2 bulan tak habis kan. Ya, sudah tafsir kan. Kita juga sufi bila ada ayat konteks rohani dia tafsir habis. Tapi kalau dia tak ada konteks rohani, dia baca ayat dia habis saja. Tak ada, tak ada pick up, tak tangkap. Ya. Sebab kita nak semua tu ada pada Rasulullah SAW. Zahir wal batin semua Rasulullah punya pakaian dia. Ikut Rasulullah secara tamam, ya, secara sempurna, bukan zahir saja. Ya, zahiran wa batinan, itu nak tu. Maka lazimkan oleh dirimu dengan zikir pada setiap waktu. Terutama orang berjuang dengan banyak zikir, ya. Yang ada berjuang tak zikir. Dia semangat dia. Zikir kena banyak. Nas Quran terpampang tu. Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha zikran kasira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bila kamu bertembung dengan musuh, mana kita sedang berjuang berjihad, maka apa pertama? Fasbutu, istiqamah. Jangan meloncat macam Pan Bin Bun. Tahu? No, meloncat. Yang kedua, wazkurullaha zikran kasira. Kena ingat Tuhan dengan ingat yang banyak. Ya, sentiasa itu maknanya. Itu sifat para sahabat dan hebat-hebat. Nah, zikir kena banyak. Kita ingat siapa kan? Mahbub kita huwallah, dia. Kita berjuang kena apa? Dia. Takkan kita berjuang kena dia, kita lupa dia pula. Itulah yang biasa nampak kan. Hingga kamu menjadi fana daripada dirimu. Apa makna fana? Anta berdua azamatillah. Mana terserlah dalam kalbi kita azamah kebesaran Tuhan. Kita sebut Tuhan Maha Besar, rasa tak? Kita tengok Tuhan melihat, rasa tak Tuhan melihat? Itu satu contoh. Ya Allah yatasib bisami wal bisami wal basar. Allah Ta'ala bersifat sama basar, dia melihat kan? Kita rasa tak? Full time 24 jam kita berjalan tu, kita berasa tak kita sedang dipandang? Dia nak latih raqib annallah yara muraqabah, kata Allah perhati kamu. Kita buat kerja tiba-tiba nampak bos perhati macam tu. Oh, berubah keadaan. Dia gurau-gurau tiba-tiba dengar orang batuk. Boy batuk, dia tengok, ah, bos. Terusnya berubah terus. Dari dia bergurau terusnya. Begitulah qalbi.
Bila tak dia terbuka di hijab, terasa zauk dengan Tuhan, memang berubah wujudnya. Ketika itu dia punya ibadat dah lain dah. Concentrate lain, fokus dia lain. Ketika itu buat Tuhan hadiah, kemanisan, kerinduan dengan Allah Ta'ala. Bawa pembukaan dia akan dapat. Jadilah kamu di kalangan ahli musyahadah. Syuhud kalbi kita dengan Tuhan. Ini dipanggil apa? Pembersih. Penyuci segala afatul qalbi. Apa dia? Musyahadatun. Ya. Billah. Musyahadah dengan Allah Ta'ala. Lepas tu ulama' kata apa? Kaedah besar kita. Famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbihi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-la'imah khurujan kulliyan. Tu kaedah besar, ingat ni. Selama mana hamba tu tidak dibuka. Famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbihi al-azimah. Selama kalbi tidak dibuka Ta'ala untuk memandang syuhud akan Allah yang disebut dalam hadis sahih tu, anta mudallah ka annaka tara, tu nas musyahadah, fa ilam takun tara fa innahu yara, itu nas muraqah muraqabah, hadis sahih. Selama dia tak dibuka musyahadah ke Tuhan, la yumkinu ayakhruja min awsafin nafsi allahi, takkan mungkin dia boleh keluar nafsu dia dari sifat-sifat kekotoran nafsu yang keji, tak boleh keluar kan. Sebab kalbi bila dia mengadap tepat dengan Tuhan aja, dia ada dua. An-nur wa nar. Nur mana pancaran tu sedap dia mengadap, nar dia bakar. Kalbi kita dia terbakar habis segala sifat-sifat yang tak elok. Oh cantik. Itu kan ada. Dia makan dua dia. Musyahadah dia pergi tu. Dia kalau tak ada, itu yang masih teringat dengan orang-orang di ibadat. Kalbi dia kat orang. Dia jadi masalah. Ya. Dan muhadarah, mana hadirkan kalbi dia, musyahadatul kalbi, muhadarah, mukalamah, banyak istilah-istilah ni lah. Dan selepas itu kamu dikembalikan kepada makam tamkin. Apa tamkin? Mantap dan rasikh. Baulah kalbi dia, kalbi yang tamkin, tetap dengan Allah SWT. Di mana saja dia berada, dia tak lupa dengan Tuhannya. Di mana saja dia berada, dia perasan dia sebagai hamba bagi Allah. Maka ketika itu masuk, dia di dalam hadis Nabi, afdalul iman anta'lamallah haisumah kunta. Iman paling afdal, kata Rasulullah SAW. Dia sedar akan Tuhan dia di mana saja berada. Bukan tahu ya, sedar. Keperasanan dia penting. Batu Mursyid tadi pesan, kau jangan buat tak perasan dengan Allah. Oh, dia cakap tu berdegup, kita rasa. Kau jangan berani-berani nak lupakan Allah. Dia cakap jika patah, dia termasuk dalam kepala. Yang ceramah dia kejar-kejar, masuknya keluar sini. Dia cakap jika patah, dia tu tengiang-ngiang kat ni. Sebab dia cakap tu bukan dengan nafsu. Ya, dengan keikhlasan dia ajak kita supaya menebuk jalan kepada makrifat sebenar dengan Tuhannya. Ya, alhamdulillah. Habis kemudian al-wukufu muhadasatul muhadasatullah indastilamil abd. Dia panggil wukuf itu perbicaraan dengan Ta'ala ketika seorang itu, hamba itu fana dengan Tuhan. Ya, fana dengan makhluk, dia akan syumur dengan kalbi dengan Tuhan. Ini akan datang di bahagian wukuf. Dan sebab dia ada waktu wukuf, wukuf kalbi, wukuf zamani, wukuf adadi, macam-macam wukuf ada. Tahu wukuf? Berhenti. Kita berhentikan kalbi kita menghadap ni. Ya. Berhentikan kalbi kita menghadap tepat ke dia. Ketika itu kelazatan dan berbagai putuhat akan dibuka oleh Allah SWT. Benda nak Syaban kan, dia ada aturan kan, ya? Sebelum wukuf, ya, sebelum wukuf dia kena apa? Membuat pembersihan. Sebelum pembersih nak bersihkan, dia pastikan dia ada suasana dia terang. Faham? Tuan-tuan kau balik rumah malam ni kan, pertama sekali tuan-tuan buat apa? Buka pintu. Lepas tu cari apa? Cari lampu Swiss. Tak. Ya. Kalau tak mencik Swiss, kau pergi jalan ni. Debu melangkau tiang. Mana pastikan nur ada. Lepas tu Syaban dia tembak tujuh lata'if. Ratifatul qalbi, ratifatul roh, ratifatul sir. Dia tembak sampai nur dia terang. Bila terang, di situ barulah dia. Dia pergi kepada apa? Dah terang, baru berkemas. Dia buat nafi isbat. Ya, napikan ketuhanan yang lain Tuhan, kemudian napikan af'an lain, kemudian napikan kewujudan sebenarnya dia. Pum. Baru kita dia terang betul, barulah orang panggil dah sapu dah kemar, baru sedap duduk. Duduk dia panggil wukuf. Wukuful qalbi ma Allah. Bila wukuf boleh pergi pada apa? Muraqabah dan musyahadah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu peringkat-peringkat yang disusun oleh arif billah berdasarkan dengan nas Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-wukufu muhadasatullah indastilamil abd wallahu alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ufilana ya Allah ma'asarafa minal zulma sunatina alhamdulillah. Subhanallah.